Timbul persoalan apakah nilai zakat fitrah itu boleh diganti dengan wang. Para ulama telah membahaskan dan sebahagian ulama kontemporari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk berada di bulan Ramadan pada tahun ini. Marilah sama-sama kita merebut peluang untuk kita mendapatkan segala habuan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh dan penuh keimanan. Mudah-mudahan di akhir Ramadan semua dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, sebagai pelengkap kepada ibadat Ramadan yang Allah wajibkan kepada kita selama 30 hari bagi memastikan bahawa setiap orang yang berpuasa di kalangan mukmin diampunkan dosa mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu lagi yang dinamakan sebagai zakat fitrah. Muslimin dan muslimat, berdasarkan kepada Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lisaimi, zakatul fitri tuhratan lisaimi min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin, man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulatun, wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Yang bermaksud dari Ikrimah dari Abdul Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah dengan tujuan untuk membersihkan orang yang berpuasa daripada ucapan yang tiada manfaatnya dan kata-kata yang kotor, serta untuk memberi makanan kepada orang miskin. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum solat, yakni solat Aidilfitri, maka zakatnya diterima oleh Allah. Barang siapa yang menunaikannya setelah solat Aidilfitri, maka statusnya hanyalah sedekah biasa. Hadis riwayat daripada Abu Dawud. Muslimin dan muslimat, jelas Allah Subhanahu wa taala inginkan setiap umat Islam yang menjalani ibadat Ramadan mendapat keampunan dengan kewajipan zakat fitrah, dapat mengangkat dan menghapuskan serta membersihkan orang-orang yang berpuasa di kalangan orang-orang mukmin daripada kerja-kerja yang sia-sia, kata-kata yang kotor yang dapat menghilangkan kesempurnaan pahala berpuasa. Bahkan dengan zakat fitrah juga dapat membahagiakan mereka di kalangan fakir dan miskin dan asnaf yang lain, sempena dengan sambutan hari raya, membawa maksud bahawa zakat fitrah itu boleh membahagiakan golongan fakir dan miskin untuk sama-sama menyambut hari raya dengan penuh kebahagiaan. Muslimin dan muslimat, Lembaga Zakat Negeri Kedah diberi tanggungjawab sebagai agensi yang mengutip dan mengagih zakat fitrah di Negeri Kedah. Untuk makluman semua, kesemua zakat fitrah yang dikutip telah diagihkan kepada seluruh kumpulan asnaf yang memerlukan mengikut had garis kemiskinan
yang telah ditetapkan oleh lembaga zakat keseluruhannya. Sebagai contoh, kesemua zakat fitrah yang dikutip pada tahun yang lalu telah diagihkan sebelum Hari Raya Aidilfitri. Begitu juga pada tahun ini, Lembaga Zakat Negeri Kedah mensasarkan kutipan zakat fitrah pada tahun ini sebanyak 11.7 juta. Untuk makluman, kesemua kutipan, anggaran kutipan pada tahun ini akan kita agih sepenuhnya sebelum Hari Raya Aidilfitri. Kita dahulukan daripada duit, kumpulan duit yang lain sebagai permulaan mengagihkan sebelum dapat kita pungut atau kita himpun daripada amil-amil yang bertauliah yang sedang menjalankan kutipan di seluruh negeri Kedah. Pada tahun ini, kita mensasarkan agihan kepada 18,800 penerima bantuan bulanan lembaga zakat di kalangan fakir dengan bantuan agihan Aidilfitri sebanyak RM400. Manakala golongan miskin akan menerima agihan zakat fitrah pada tahun ini sebanyak RM300. Manakala kumpulan muallaf yang memeluk Islam bawah daripada 5 tahun, mereka akan menerima agihan sebanyak RM1,000 bagi memastikan bahawa mereka menyambut Aidilfitri dalam keadaan yang menggembirakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, zakat fitrah di negeri Kedah pada tahun ini seperti mana yang telah diperkenankan oleh kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Al-Aminul Kadim Sultan Salahuddin Ibn Almarhum Sultan Badlishah, bahawa kadar zakat fitrah di negeri Kedah ditetapkan dengan 3 kadar. Ringgit Malaysia 7, 14 dan 21. Ketetapan 3 kadar ini sebenarnya mendidik seluruh masyarakat supaya memahami jenis beras yang dimakan sepanjang tahun. Beras fitrah yang kita keluarkan ialah daripada jenis beras yang kita makan. Sebab itu saya sarankan kepada semua muslimin dan muslimat, kita menyemak sepanjang tahun apakah jenis beras yang kita makan untuk kita keluarkan sebagai zakat fitrah kita pada tahun ini. Kalaulah sepanjang tahun kita makan beras daripada grade yang rendah, maka kita keluarkan RM7. Kalau kita sepanjang tahun makan nasi basmati, nasi mandi dan sebagainya, sepatutnya kita keluarkan zakat fitrah mengikut jenis beras yang kita makan. Beras fitrah yang kita keluar adalah untuk mengangkat dosa-dosa kita dan juga memberi keselesaan kepada asnaf yang terima. Sekiranya bayaran zakat kita itu melebihi, mengatasi daripada jenis beras yang kita makan, adalah sedekah bagi kita mengembirakan kumpulan asnaf. Timbul persoalan, apakah nilai zakat fitrah itu boleh diganti dengan wang? Para ulama telah membahaskan dan sebahagian ulama kontemporari seperti Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Dr. Mustafa Bugha dan sebagainya, mereka bersetuju supaya zakat fitrah boleh ditunaikan dalam bentuk wang kerana ia lebih memberi manfaat kepada penerima ataupun golongan asnaf.
Waktu untuk membayar zakat fitrah bermula daripada awal Ramadan sehingga akhir Ramadan. Harus daripada malam pertama Ramadan, hukumnya harus sampai kepada 30 Ramadan. Adapun waktu yang wajib untuk kita bayar adalah apabila terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Dan waktu yang paling afdal untuk kita bayar zakat fitrah adalah sebelum menunaikan solat Aidilfitri, maknanya pada pagi raya. Adapun pada waktu makruh, selepas solat hari raya, ada orang yang baru sedang lepas solat hari raya, baru sedang fitrahnya tak lagi ditunai, maka pada waktu itu hukumnya makruh selepas daripada solat hari raya sampai jatuh matahari pada hari raya pertama. Adapun selepas terbenam matahari pada hari raya pertama, hukum membayar zakat fitrah adalah hukumnya haram. Sebagai agensi yang bertanggungjawab di negeri Kedah, Lembaga Zakat Negeri Kedah menyediakan beberapa kaedah untuk orang ramai membayar zakat fitrah bagi tujuan kemudahan orang ramai. Kebiasaannya, kita menyediakan amil yang kita lantik di seluruh negeri Kedah lebih daripada 3,500 orang. Jadi di masjid masing-masing, di kampung masing-masing, ada amil yang boleh kita bertemu untuk kita buat bayaran zakat fitrah. Yang keduanya ialah melalui kaunter-kaunter zakat di seluruh pejabat zakat daerah dan juga di HQ kita di Alostar, dan memberi kemudahan juga kepada orang ramai melalui sistem online. Orang ramai boleh membayar zakat fitrah secara online melalui aplikasi Zakat On Touch ataupun masuk laman sesawang kita Jom Zakat Kedah ataupun platform e-wallet seperti BOS, MyAG, MyPay, GoPay dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ruang yang kita sediakan boleh memberi kemudahan kepada orang ramai untuk membayar zakat fitrah. Orang bertanya kita, apakah hukum untuk membayar zakat fitrah secara online? Sebenarnya bagi mereka yang membayar zakat fitrah secara online, hukumnya sah. Cuma pada waktu kita membuat bayaran, kita niat bahawa inilah bayaran zakat fitrah kita dan tanggungan kita sebelum kita membuat bayaran. Hukumnya sah. Dan ia boleh, sebenarnya boleh memberi manfaat yang lebih cepat kepada pihak pengurusan lembaga zakat menerima wang anda daripada kita membayar melalui amil-amil yang akan membuat penyerahan sebelum hari raya, dan ada sebahagiannya membayar membuat penyerahan selepas hari raya. Muslimin dan muslimat, seperti mana yang telah kita ketahui umum bahawa setiap pensyariatan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai hikmah yang luar biasa yang tidak mampu kita teroka dengan akal. Syariat, hikmah disyariatkan zakat fitrah seperti mana yang kita sebut tadi ialah untuk mengembalikan orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang beriman kepada sikap sifat fitrahnya yang semula jadi. Sebab itu dia sebut sebagai Aidilfitri, kembali kepada fitrah. Siapa yang dapat menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan, kemudian membayar zakat fitrah, menyucikan dosa-dosa
daripada perkara lara dan sebagainya, dan dia kembali selepas Ramadan bersih sepenuhnya fitrah manusia yang lahir ke bumi dalam keadaan suci bersih ketika mula dilahirkan. Itulah yang disebut sebagai Aidilfitri, kembali kepada fitrah semula. Jadi manusia lahir dalam keadaan bersih tanpa sebarang dosa. Sebagai satu lagi lah langkah yang telah diambil oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah, memastikan supaya golongan asnaf di Negeri Kedah menyambut Aidilfitri dalam keadaan yang gembira, maka Lembaga Zakat Negeri Kedah telah melancarkan sumbangan ayam kepada fakir miskin. Alhamdulillah, pada tahun lepas kita telah membuka ruang kepada orang ramai berkongsi kegembiraan dengan orang miskin menyambut hari raya dengan memberi sumbangan ayam dengan nilai seekor RM13.50. Tahun lepas kita dapat agihkan kepada 1,719 keluarga. Satu keluarga dapat 2 ekor. Dan tahun ini kita sasarkan kepada 3,700 keluarga dengan satu keluarga mendapat 2 ekor ayam. Muslimin dan muslimat, percaya atau tidak, sebahagian mereka tidak pernah membeli ayam sepanjang setahun. Mereka dapat 2 ekor ayam pada 2 hari sebelum Aidilfitri. Sudah tentulah akan mengembirakan mereka, membuat persiapan untuk menyambut hari raya. Kita akan agihkan ayam sumbangan orang ramai kepada golongan asraf ini 3 hari sebelum Aidilfitri. Kepada siapa yang ingin bersama merebut peluang dalam bulan Ramadan menginfakkan ayam kepada asnaf-asnaf di Negeri Kedah, mereka boleh layari asnafcare.com.my. Mereka boleh buat bayaran secara online. Muslimin dan muslimat, kesimpulan pertemuan kita pada hari ini, kita menyebut bahawa hikmah pensyaratan zakat fitrah adalah sesuatu yang luar biasa dalam usaha peluang Allah memberikan keampunan kepada kita. Denganlah kita beribadat sebulan bulan Ramadan, kemudian Allah bersihkan kita lagi daripada dosa-dosa kecil dengan zakat fitrah. Dalam waktu yang sama, kita dapat mengembirakan kumpulan asnaf. Dan yang seterusnya ialah pensyariatan ini juga tidak terlepas daripada kumpulan fakir dan miskin. Sebab itu Allah juga mendidik, walaupun kita miskin, kita juga hendaklah belajar untuk membersihkan diri dengan mengeluarkan zakat fitrah, membahagiakan orang lain dan belajar menyumbang kepada orang lain, supaya dalam keadaan dia sepanjang waktu sebagai penerima, ada ketiga juga dia adalah sebagai seorang penyumbang. Jadi muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadat kita pada tahun ini, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tuntutan kewajipan zakat fitrah dengan sempurna pada tahun ini. Saya bagi pihak Lembaga Zakat mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat melengkapkan ibadat puasa dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.